Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana singgah di channel saya. Jika anda masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe sekarang. Dan jika anda rasakan video ini best, anda tekanlah butang like. Dan jika ada sebarang komen atau kritikan yang anda ingin cadangkan, jangan lupa isikan di ruangan komen. Hari ini, saya nak bersembang dengan anda berkenaan dengan kes Lian Li Q58. Okay. Kes ni keluar pada bulan Disember tahun 2021 kalau saya tak silap. Dan kes ini adalah untuk motherboard mini ITX. Okay, ringkasnya dekat dalam dunia PC ni, kita ada 3 saiz yang utama. Yang paling besar adalah ATX ataupun EATX. Yang kedua terbesar adalah micro ATX. Dan yang ketiga, iaitu motherboard yang diguna pakai dalam kes kecil macam ni, adalah mini ITX. Kes ni dia punya layout adalah sandwich. Okay? Sandwich ni basically bermaksud ditindihkan. Macam sandwich kan, kita tindih kan. Okay. So tindih tu bermaksud motherboard dekat sebelah sini, lepas tu betul-betul kat belakang motherboard tu graphic card. Okay, maksud dia sebelah dia ada pembahagi kat tengah-tengah ni. Okay, so chamber sebelah sini adalah untuk motherboard dengan power supply, dan chamber sebelah lagi satu adalah untuk graphic card. So kita cerita sikit pasal spek PC customer saya ni. Okay, so processor yang kita gunakan dalam ni adalah Ryzen 5 3600. Motherboard adalah ASRock B550M ITX AC. RAM yang kita gunakan dekat sini adalah XPG D45 8GB × 2 3600 MHz. Okay, power supply adalah FSP Dagger Pro SFX 650 watt full modular. Okay, kemudian untuk graphic card, Asus GTX 1060 6GB punya variant. Untuk kita punya storage dalam ni, XPG SX 8200 Pro dengan capacity 512GB. Kemudian untuk AIO yang kita ada kat sini adalah Corsair H100 240mm. So jom kita sembang sikit pasal airflow case ni. Tapi sebelum tu saya kena buka dulu lah supaya anda boleh nampak . So, case ni punya style adalah kita buka top panel dulu. Okay, dengan satu thumb screw kat belakang ni. Lepas tu kita angkat. Lian Li Q58 ni dia support bottom 120mm fan. Kemudian dekat atas ni boleh install radiator atau AIO 120x2 ataupun 140x2. Dan disebabkan motherboard dekat belah sini dan graphic card dekat belah sana, so setiap komponen akan dapat fresh air dari tempat masing-masing. Okey, saya dah pusingkan kes ni, okay, supaya anda menghadap bahagian graphic card. So, this is graphic card punya chamber. So, fan dekat bawah ni akan supply fresh air. Kemudian dalam masa yang sama, ada fresh air dari tepi yang disedut oleh graphic card dan power supply. Kemudian hot air yang berada di dalam kes ni akan disedut ke atas. Okay? So kalau kita pakai AIO, kita akan set fan macam ni, push. Dia depends. Kalau anda letak fan tu dekat atas, maka dia jadi pull lah. Sebab dia tarik angin daripada radiator. Dia punya airflow dia adalah angin fresh air datang dari bawah dan daripada tepi. Kemudian hot air dari dalam kes akan dikeluarkan ke atas. So kalau PC ni tengah full load, kita akan dapat rasa belah atas ni akan agak warm. Kekurangan menggunakan case sandwich yang airflow type dia macam ni adalah processor akan sedikit panas kerana fan dekat sini dia sedut warm air yang ada dalam case untuk sejukkan processor. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita menjaga keseluruhan komponen sebab kita keluarkan hot air. So kita tak biarkan hot air dalam ni trap. Maknanya kita punya komponen seperti VRM, okay, kita punya SSD, kita punya RAM apa semua, hot air dia berkumpul kat sini. Tapi sebabkan ada angin yang ada kipas kat atas ni yang menyedut hot air tu ke atas, so dia keluarkan hot air tu. Apa jadi kalau kita terbalikkan fan dekat sini supaya dia sedut fresh air dari atas masuk ke dalam case? Yang pertama, dia akan berlawan dengan hot air yang keluar daripada power supply. Maknanya sebelum ni, setup dia bila kita buat hot air tu ke atas,
power supply punya hot air follow sehala dengan hot air dalam kes. So kalau kita buat setup tu fresh air masuk dari atas, warm air akan masuk, tetapi tidak ada sebarang fan yang boleh mengeluarkan angin panas yang tadi. Kemudian bila kita ada kes yang kecil macam ni, yang mana kita punya fan adalah agak limited, mengeluarkan angin panas adalah sebenarnya lebih bermanfaat daripada memasukkan angin sejuk. What if kalau kita buat fan dekat bawah ni, exhaust ke bawah? Dalam law of thermodynamics lah basically, hot air rises. Bila kita ada warm air kat sini, hot air tu keluar ke bawah, dia rise balik. The same hot air akan diguna pakai balik oleh power supply, akan diguna pakai balik oleh graphic card. Maknanya kita tengah recycle balik hot air yang baru je keluar daripada kes, masuk balik ke dalam kes. Yang pertama, kita nak tukar mesh kat belah atas, gelas kat belah bawah. Yang kedua, kita nak buat semua belah mesh, semua belah gelas pun boleh, tak ada masalah. Tapi ada satu benda yang anda kena tahu eh. Dia mirror. Mirror maksud dia, kalau anda buat serba satu, maknanya sebelah sini gelas dan mesh, sebelah sana pun gelas dengan mesh. Kalau gelas tu duduk dekat atas, sebelah pun gelas kena duduk atas juga. Dia tak boleh sebelah gelas atas, sebelah gelas bawah. Sebelah mesh bawah, sebelah mesh atas. It doesn't work that way. Sebenarnya yang mesh ni tak ada masalah. Gelas ni dia ada, saya pun tak tahu nama dia apa kat sini. So benda ni yang menyebabkan kalau anda dah gunakan tempered glass ni dekat sebelah sini, katakanlah dekat belah atas, dekat belah sini anda mesti guna belah atas juga. Cuma bagi saya rasa tak patut macam tu lah, because it is up to us untuk design, untuk letakkan tempered glass ni macam mana. So sepatutnya suka hati kita lah nak buat selang-seli kan, gelas kat sini atas, gelas kat kena bawah ke apa kan. Okay, so seperti mana yang anda sedia maklum, PC yang cantik adalah PC yang tak nampak kabel dia berserabut. Okay, tak nampak kabel terjuntai sana sini, okay, terdedah sana sini apa semua. Bila kita deal dengan mini ITX punya case, case dia kecil. So the space is quite limited for us to hide the cables. Kalaulah tidak diberi ruang untuk disorokkan kabel tu, kita akan biarkan kabel tu terdedah, but in a nice way. Kita zip tie mana yang boleh, kita ikat mana yang boleh, kita velcro apa yang boleh, supaya dia nampak tersusun. So untuk case Lianli Q58 ni, actually Lianli memang ada berikan beberapa space untuk disorokkan kabel. Okay, contohnya dekat belakang power supply. Okay, ni power supply belakang tu ada sedikit ruang untuk kita selitkan kabel. Kemudian di antara power supply dengan motherboard ni ada sedikit space, dan memang diberikan juga velcro kat sini supaya kita boleh lipat atau gulung mana-mana kabel yang perlu, dan kita ikat dekat sini lah. Also, sebenarnya kalau korang tengok pun, jarak antara power supply dengan fan ni ada lagi. Okay, ada lagi jarak kat sini, which means kita masih boleh longgokkan kabel kat bawah ni, cuma kena hati-hati supaya tak terkena fan blade lah. EPS 8 pin daripada power supply ni dia agak panjang. Lebihan dia saya lipat dan letakkan kat belakang. Yang lalu dekat sini saya zip tie dia elok supaya dia nampak kemas lah. Okay, dia lalu lantai dekat case ni dan dia nampak kemas. Okay. Kemudian, kabel untuk fan, kabel untuk water pump, kabel untuk ARGB yang mana ada hub dekat belakang ni, saya lalukan dia belakang motherboard. So, kalau korang tengok dekat sini, kabel tu dia macam tu betul hilang. Kita tahu sekarang ni kalau kita install motherboard ada standoff. So, bila ada standoff maknanya antara lantai dengan motherboard tu ada sedikit gap. So, kita boleh lalukan kabel kat situ lah. Kemudian yang belah sini pula, ini yang paling messy biasanya. Sebab apa? Dalam mini ITX, disebabkan ruang yang agak limited, kesemuanya akan disumbat dekat sini. Okay, kat sini ada 24 pin. Ada USB 3.0. Kat sini jugalah kalau ada Type-C, Type-C. Kat sini jugalah ada front panel connection untuk power switch apa semua tu. So, semua akan dilenggukkan dekat sini. Okay, tapi apa saya buat, saya longgokkan dekat sini supaya dia cover kabel yang single-single kat belakang tu. So bila kabel ni dilonggokkan, dia sorok sekali kabel-kabel kecil kat belakang ni. Dan saya buat yang terbaik lah untuk bagi yang ini kemas supaya tak nampak bersepah sangat. So sedikit cabaran yang ada dekat case ni sebenarnya adalah bila kita punya kabel fan ni panjang. So fan yang ada RGB ni kebiasaannya memang akan datang dengan dua kabel, kebiasaannya. Kabel yang pertama adalah kabel PWM, okay, iaitu kabel yang untuk powerkan fan tu lah. Dan kabel lagi satu adalah kabel ARGB atau RGB yang kita boleh gunakan untuk connect dekat motherboard atau connect dekat hub untuk kita control dia punya lampu. So bila ada dua kabel dan kabel tu pula panjang, dia akan jadi leceh. Apa saya buat? Saya tarik kabel ni, okay, ke belakang ni, kemudian digulung-gulung dan dilipat bagi elok supaya dia tersembunyi kat atas ni lah. So customer punya PC ni dia gunakan graphic card GTX
1060. Okay, yang hanya menggunakan 6 pin. Tapi customer dia ada bagi tahu dekat saya bila sampai masanya dia akan upgrade. Okay? Dan saya assume graphic card pada generasi terkini paling common pun akan pakai 8 pin. Kemudian saya kena ambil kira faktor mungkin dia akan pakai graphic card yang lebih high end. Apa saya buat? Saya connect siap-siap semua kabel 8 pin yang perlu dan sorokkan kat belakang tu. Dan yang muncul untuk untuk graphic card tu hanyalah yang 6 pin tu. So one day bila dia nak upgrade graphic card, katakanlah graphic card dia pakai 2x8 pin, so cabut graphic card lama, pasang graphic card baru, selok je kabel yang saya dah sorokkan daripada celah power supply ni dan cucukkan. Sebab kalau saya tak buat macam tu, saya nak kena buka fan kat bawah ni, cucuk kabel, lalukan balik, sorokkan balik and so on. Dia lebih leceh lah. Kalau anda duduk dekat tempat aircon, of course your PC will get much more cooler. Kalau duduk dekat tempat kipas siling, akan sedikit panas lah. Boleh rasa lah kepanasan tu keluar kat atas dan tersebar dekat bilik. Okay, tak boleh buat apa. Okay, kita pakai kereta pun kereta tu panas. Okay, jangan risau. Okay, as long as dia tak overheat. Dan PC sekarang pun memang ada safety mechanism. Dia ada thermal throttling. Okay, dia akan shutdown bila overheat. But jangan risau, tak ada case overheat. Kepada sesiapa yang beranggapan ITX panas, check balik. It's not about ITX. It's about thermal capabilities of each case. It's about how you manage your cooling. Adakah fan anda berada di orientation yang betul? Adakah anda menggunakan thermal paste yang berkualiti dan sebagainya? Harga dia RM600. Saya tak ingat. Roughly RM650 lah. Kelebihan dia, dia datang dengan PCIe Gen 4.0. Okay, di mana sebenarnya kalau kita tengok kes ITX kat luar sana, yang sandwich macam ni juga, kalau dia murah-murah macam RM300 ke, okay, dia datang dengan PCIe Gen 3.0. So kalau kita beli separately Ryzen 4.0 ni pun agak mahal lah sebenarnya, router tu juga. Overall sebenarnya justified lah cost tu. Cuma dari orang yang, dari perspektif orang yang baru nak join ITX dan dia berminat dengan case ni, dia akan rasa mahal. Kenapa? Sebab generic case yang contohnya micro ITX yang kita ada kat pasaran macam Techwear, macam Montec, macam iGo, Deepcool, case macam tu 100 lebih boleh dapat, siap dapat fan lagi. Overall impression saya terhadap case ni adalah saya suka. Okay, I like this case. Building dia best. Agak mencabar dekat bahagian cable management, but of course semua case ITX macam tu sebenarnya. Dan saya suka design dia yang agak unik dengan transparent side panel campur dengan mesh side panel ni. Cuma yang macam saya dah bagi tu tadi lah, if possible Lianli sepatutnya bagi kita kebebasan untuk buat tempered glass ni ikut suka kita letak kat mana, satu atas, satu bawah and so on lah. Kemudian case ni pun datang dengan Type-C front front Type-C connector. Lepas tu paling saya suka adalah hot swappable hard disk dekat depan tu, so saya boleh jadikan macam external hard disk sebenarnya. Kemudian volume dia pun agak kecil, dia tak besar mana dan dia tak kecil mana, but just nice. Okay, saya rasa cukup sekadar tu discussion yang saya boleh kongsi berkenaan dengan case Lianli Q58 ni. So saya harapkan perkongsian ni sedikit sebanyak dapat meracun anda untuk ke arah mini ITX. Jika ada sebarang persoalan ataupun komen yang anda nak utarakan, anda dijemput untuk type dekat ruang komen. Thanks again for watching. So I'll see you again on our next video. Bye-bye.